Okey, penamaan IUPAC. Cara kita nak namakan sebatian karbon berbeza dengan cara kita nak namakan anion dengan kationion, kan? So, dalam yang kita baca waktu form 4, mesti nama kationion dulu, baru nama anion. Contohnya, zinc oksida, zinc carbonate, magnesium chloride, kan? Yang tu mesti nama dia kationion dulu, anion dulu. Memang itu cara nama IUPAC. Lepas tu kita belajar redox, kita kena tambah nombor pula, kan? Nombor kationion 3 ke ataupun anion 4 ke dan sebagainya. Itu kita dah belajar waktu redox. Dia komplitkan lah IUPAC untuk anion. Sekarang ni IUPAC yang baru untuk sebatian karbon, dia ada dua cuba. Satu nama induk, satu lagi akhiran. Okey, nama induk prefix ni kita panggil prefix. Yang ni akhiran ni nama dia suffix. Dalam bahasa Inggeris lah. Okey, nama induk mewakili bilangan atom karbon pada rantai paling panjang. Manakala akhiran mewakili siri homolog. Siri homolog tadi saya cerita dah, dia adalah family. Kalau family dia alkana, nama dia mesti bunyi anak-anak-anak. Kalau dia alkena, mesti bunyi enak-enak-enak. Macam itulah. Itu akhiran. So, bilangan karbon yang ni yang kena hafal untuk minggu ini. Very important sebab yang ni selalu lupa. So, yang penting, metana. Contohlah kalau saya nak guna untuk alkana, met. Untuk satu karbon, metana. Kalau H, dua karbon, etana. Prop, propana. But, butana. Yang lepas ni semua matematik. Sebab dah pernah belajar dah bunyi matematik, kan? Pentagon, hexagon, ha. Pentana, hexana, heptana, oktana, nonana, dekana. Ha, sampai 10 saja kena hafal. Dia ada lagi lah sebelah tu, 12 dah ada nama dia lah, tapi tak penting lah untuk SPM sampai 10 saja kena hafal. So, tugasnya yang penting 1 sampai 4 ni dia bukan matematik punya apa? Bunyi. So, kena yang ni yang penting, kena hafal asing daripada yang belakang. Yang belakang ni memang berdasarkan bunyi matematik. So, met, at, prop, but. Kalau dia alkena, metena, metena tak ada. Etena, propena, butena. Okey, kalau dia alkohol, metanol, etanol, propanol, butanol. Sebagainya lah, macam tu lah bunyi dia. So, penting 1 sampai 4 ni kena hafal asing. 5 sampai 10 ni ikut matematik saja. Pentagon, hexagon, heptagon tu. Yang kita dah hafal untuk waktu matematik lah. Okey. Tu untuk nama induk kena kira lah bilangan karbon tu ada berapa. Kalau karbon tu contohlah saya buat kat sini C4H10 contoh. Maka dia ada 4, kita panggil nama dia but. Nama dia dah but dah kita tahu. Lepas tu H ada 10 ni maksudnya kita kena lukis dulu. C ada 4. Lepas tu kita kena isi hidrogen pula sebab karbon dia maksimum 4, kan. So setiap karbon ni saya dah buat 4 ikatan, 4 ikatan, 4 ikatan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, cukup-cukup. Lepas tu semua single bond. Single bond adalah alkana. So alkana bunyi dia ana lah belakang dia. So but ana. Ni contoh saja saya nak tunjuk. Okay. So faham cara nak buat penamaan IUPAC? Ha, yang penting hafal ni nombor yang depan ni, yang belakang ni tak apalah. Bila kita masuk akana kita hafal pula bunyi dia ana, bila kita masuk akana kita hafal bunyi dia ana, tak apa. Yang belakang ni kita boleh buat slow-slow, tapi yang depan ni memang kena hafal sebab dia akan digunakan secara berulang-ulang lah nama-nama dia.